Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada yang bisa dibantu? Nih, saya mau nitipin Vicky buat makam Vicky. Oh iya. Ini maba baru ya? Iya. Mahasatri di Mahat Arjun ya? Udah registrasi belum? Belum. Oh iya, ya, silakan yang masuk. Ya. Ya, registrasi dulu di sini. Namanya siapa? Rizal Gunawan. Silakan isi biodata dulu. Ini bapaknya ya? Iya. Dari mana, Pak? Dari Pandeglang. Kesininya pakai apa, Pak? Kendaraan. Oh, doain ya, Pak. Semoga anaknya betah di sini. Ya, udah gitu aja. Bikin nanti langsung dari sini langsung karena nanti diarahin sama pengurus Kang Mami. Silakan. Woi, woi. Apaan, Pak? Tuh, anak baru tuh. Wah, mangsa nih, Bang. Bagus. Nah, setuju. Gas lah. Koy. Anak tuh jangan banyak bersedih, jangan ngelawan orang tua. Jiwa. Seharusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim gaya tetap beken. Oh yeah, yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan teri beras makan noga bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Walau banyak hafalan yang membuatmu lelah, tetap sabar dan istiqomah. Nah. A few moments later. Kan saya nitip anak saya ya, semoga betah aja ya, tolong dididik ya. Untuk ya, pamit dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Siap. Kamu masuk dulu aja ya. Biarin. Ya langsung saja ya, Kang. Jadi kita ini kedatangan santri baru, Mas. Santri baru ya, Kang? Dari jurusan mana, Kang? Dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Coba kan jelasin tadi registrasi sama Kang Mahmudin ya. Coba kan dijelaskan ini dari mana? Okay. Perkenalkan nama Kakang Kentiki ya. Iya. Dari Jakarta. Dia tadi kesini sama bapaknya. Kemungkinan dia punya saudara di Pandeglang ya. Jadi kita kalau jadi Tiki kalau misalkan pulang gak usah ke Jakarta ya, ke Pandeglang aja, karena ada saudaranya. Di kuliah di mana? Di UIN Sultan Muhammad Nasruddin. Oh, di UIN. Pantesan ya di mas santrinya di sini ya, karena di UIN ya di sini. Apa fakultas apa kan tadi? Fakultas Udah. Udah Usuluddin dan Adab ya? Ya. Masya Allah. Nah, jadi Kang, ini namanya Kang Vicky ya, tadi udah dijelasin bahwa ini mahasiswa santri baru. Jadi ini untuk mengisi kamar kita juga. Nah, jadi perkenalan ini ya, maksudnya perkenalan. Nah, Kang Vicky juga kita harus perkenalan sama akang-akang yang ada di sini ya. Nah, yang ini namanya Kang Ferry Simatupang. Yang ini Lord Rizal. Nah, kalau yang ini, Kang siapa? Gua, panggil aja Rizal.
Nah, nah ini, kalau ini ya mudabir kamar kita ya. Nah, ini namanya Kang Mahmudin. Kalau yang ini nih, ini paling rajin di kamar kita. Dia sering dapat juara kalau ikut lomba. Nah, namanya Kang Haris ya. Udah gitu. Beberapa jam kemudian mereka pun tertidur pulas. Setelah tiba waktu subuh, mereka pun dibangunkan oleh mudabir kamar untuk sholat berjamaah. A few moments later. A few moments later. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin amma ba'du. Pada hari ini kita akan membaca kitab Taklim Qur'an sebagaimana kita. Tat talim itu apa, Tat? Ucapan banget. Biasa lah dari baru enggak ada adab. Yaudah, tenang. Jadi, dari siapa tadi yang matanya? Oke, talim-talim itu mengajarkan kita tentang ilmu adab. Sebagaimana adab itu diperlukan untuk zaman sekarang ini. Sebagaimana upaya hukum asal hukum akhlak sebaik-baiknya manusia yang lebih baik akhlaknya. Izin Pak Ustaz, apakah boleh menambahkan? Silakan. Bosannya ya, teman-teman. Kita Pak Ustaz, jadi talim-talim itu tentang kita belajar tentang adab, adab terhadap guru, terhadap teman, terhadap saudara, intinya sesama makhluk hidup itu ada adabnya, maupun di baikmu tumbuhan, hewan, manusia itu kita pasti punya adab, kurang lebih segitu Ustaz. Baik. Oke, untuk pengajian hari ini kita cukupkan. Sebelum itu Ustaz akan mengabsen untuk satu. Haris hadir. Habib hadir. Mahmudin hadir. Tamimi hadir Ustaz. Rizal hadir. Harry datar. Ya. Oke, ini sudah semua di absen ya. Ustaz, maaf saya belum. Kiki Al-Munawar Ustaz. Oke, anak baik ya. Iya. Oke. Cukup sekian pengajian pada hari ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ikhtisarul hadis. فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذين يختصره عالما بسيك لأن العالم لا ينكسر وراجل بان سوي بسيك يا سلام بان شابر شابر غادي سيدي غادي فنجيان شابر بان سوي بسيك rajin banget sih dia orang ih katanya aja sih pas lagi pengajian aja ih nih kayak kita nih santai main apa mabar tayo ah lu belum mah
Gak bisa kayaknya. Tidur mending tidur. Mending tidur, mending tidur, tidur ya. Anak baru tidur aja, anak baru. Betah-betahin aja. Setelah beberapa jam mereka pun tertidur pulas dan memasuki waktu subuh. Ini Bibo. A few moments later. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.